Sambutlah tangan saya. Nih, Mang, pakai PY disambut. Tur, bukan PY, tapi disambut pakai semangat. Semangat, Mang Dang. Semangat. 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 Ini berapa, Dek? 50.000 aja, Bu. Punten, Bang. Silakan beli apa? Oh, enggak. Aku cari Rere. Rerenya ada enggak? Punten, Rere hari ini enggak jualan, Bang. Enggak jadi yang ini, Dek. Yang itu aja cukup. Tapi ini kiosnya Rere kan? Iya, betul. Ini kiosnya Rere. Bang Coki. Dek, nggak jadi yang ini, Dek. Iya, Bu. Coba yang itu. Sebentar ya. Dek, permisi ya. Iya, Bang. Gimana, Mang Dang? Udah siap buat ketemu TI sekarang? Tapi bisa kan apa ya menemani saya? Kalau gua yang nemenin, urusan bisa nggak kelar-kelar, Mang. Lagian kan, yang TI butuhin Mang Endang. Ya iya kali gua. Guntur aja, Mang, yang nemenin. Tapi sampai belokan aja. Oh, Mang Dang, udah ada yang mau nemenin. Ayo, Mang Dang. Mang Dang pasti bisa. Demi keutuhan rumah tangga Mang Dang. Semangat, Mang Dang. Semangat. Semangat. Semangat, semangat. Kamu sih belum ngerasain rumah tangga. Anggap enteng. Mang Dang. Guntur. Ronald. Ovi, termasuk gue. Pengen banget banyak-banyak mendapatkan ilmu dari pengalaman hidupnya Mang Endang. Dari kisah-kisah perjalanan rumah tangga Mang Endang. Ini akan jadi sesuatu yang luar biasa buat perjalanan hidup kita-kita. Ya khususnya bagi mereka yang belum nikah nih bertiga. Tapan gue mah udah. Pengalaman. Buat gue, orang pandai belajar dari pengalaman hidupnya. Orang bijak belajar dari pengalaman hidup orang lain. Sementara orang bodoh tidak akan pernah belajar dari apapun dan siapapun. Belajar tenang. Karena kita sering melihat penyesalan karena terburu-buru. Berhentilah untuk marah. Karena kita juga sering melihat penyesalan karena marah-marah. Belajar ikhlas. Karena Allah Maha Adil. Cukup lihat dari PY ini aja. Jangan salah. Si pembuat PY sudah berkali-kali gagal untuk membuat PY yang paling enak. Nah, seiring berjalannya waktu, dia akhirnya menemukan formula membuat peye yang enak. Karena apa? Karena pengalaman. Itu, Mang Dang. Dan ketika kita belajar dari pengalaman hidupnya Mang Dang, maka Mang Dang dapat pahala dong. Karena menjadi inspirasi kebaikan buat kita.
dari semua mungkin kegagalan-kegagalan yang pernah Mang Endang dapatkan dalam hidupnya. Itu maksudnya. Jadi, ajarkanlah kita untuk hidup jauh lebih baik karena pengalaman. Udah yuk, Mang. Iya, ayo, Mang. Ntar muncul anterin sampai deket warung. Sambutlah tangan saya. Nih, Mang, pakai peye disambut. Tur, bukan peye, tapi disambut pakai semangat. Semangat, Mang Dang. Semangat, semangat. 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 Bang. Lah, mending lu jemput Mondi dulu. Siapa dia, Bang? Bos gue. Oh. Oke. Gue duluan. Cheers, bos. Poni, Rere nggak ada? Iya, Bang. Gue tadi udah coba cek ke kiosnya. Acung masih aja tetap nggak mau ngaku. Ada Acung? Ada, Bang. Bang, lu keluar aja dulu. Iya, Bang. Boleh lagi dedikasi. Apa tak boleh? Haus. Oh, dehidrasi. Boleh enggak bisa bilang dehidrasi? Lah itu? Contoh. Udah ya, kita ambil minum dulu sebentar. Mangko boleh diminum? Ini air minum apa wajah bule? Kok bening? Lah, emang bule maunya apa? Apa aja bebas, yang penting soft drink. Nah, itu bukan bebas namanya. Apa ya? Kayaknya bule harus menemukan cara lain untuk menyatukan Bu Is dan Pak Endang, Dok. Dok, memang cara yang tadi gagal. Bukan gagal, tapi belum berhasil. Oh, sama aja. Beda. Bedanya apa? Ada penyakit gagal ginjal. Emangnya ada penyakit ginjal belum berhasil? Ya, enggak ada. Makanya, gagal itu kesannya bule kayak enggak mampu. Padahal kan, ya memang iya. Lah coba itu. Ampun, enggak. Gue sikit. Emak, kok enggak kendor? Bule, emak enggak ada di rumah. Lagi belanja. Apa iya? Dok. Nge. W.O. bule mangkrak. Travel bule juga mangkrak. Yang jalan cuma jahitan. Itu pun recehan. Yalah, bule udah banting tulang. Bukannya bule kaya, malah badan bule yang pegel-pegel. Kalau kayak gini caranya kan, bule bisa kena gejala stroke awal. Karena terjadi ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja, Dok. Bule harus gimana ya, Dok? Yanti tahu. Bule harus apa? Harus apa? Harus sabar, bule. Trikis. Sini. Yeah.